Okay, you already finished your school, man. What do you think about the tablet? Want to keep it for your school tomorrow? Hmm? Yes. Kalau kamu adalah orang tua yang terbiasa ngasih akses YouTube ke anak biar agak rewel, daripada nonton YouTube yang bisa kemana-mana gitu ya tontonannya dan nggak kekontrol, mending pakai ini. Yang kedua, sebenarnya kalau saya lihat nggak harus beli ini khusus buat anak-anak kok. Bisa juga buat orang tuanya dulu kalau memang butuh tablet, karena fungsi tablet pada umumnya tuh bekerja dengan baik. Jadi Kids Corner ini guys, ini semacam room khusus ya buat anak di tablet ini. Jadi begitu kita buka, ini ada beberapa menu ya di sini yang bisa dipilih oleh anak. Ada Baby Bus, ini berisi banyak game edukasi ya buat anak. Terus ada Azumi, ini berisi banyak video edukasi anak ya, kayak misalkan video eksperimen, terus ada juga video edukasi yang lain. Dan di sini ada juga painting ya, untuk anak gambar-gambar, bisa pakai stylus pennya juga. Nah, kenapa Kids Edition? Nah, terus kenapa harus dimodif kayak gini? Karena ini merupakan salah satu komitmen Huawei untuk hadirin produk yang ditujukan buat anak-anak. Mungkin udah jadi rahasia umum ya, kalau tablet atau HP itu udah jadi kayak mesin penjinak anak. Anak-anak langsung auto diem alias anteng-anteng aja pas orang tua kasih tablet atau HP ke anaknya. Huawei tampaknya memahami hal ini dengan menyediakan solusi yang mudah serta menarik baik untuk anak maupun untuk orang tuanya. Ini adalah MatePad T10 Kids Edition, sebuah tablet yang dirancang untuk mendukung anak dalam kegiatan kesehariannya mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga SD.